Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya berada di Izomia yang kedua. Yang kedua di Medan. Jadi ini Jalan Lejem Suprapto atau Jalan Mutatuli. Mutatuli sana, Lejem Suprapto yang ini. Nah, ini hari waktu tanggal 10 kemarin di launching ya, resmi dibuka. Jadi ini masih baru. Jadi pas patokannya di lampu merah ya, lampu merah patokannya. Bagaimana keseruannya, gimana makanannya? Tonton terus liputan saya sampai habis. Dan saya akan menginformasikan menu-menu apa yang baru di tempat ini.
Randok ya? Iya. Oke, oke. Ini baru baru kita nih ya? Enggak, udah lama ya. Udah lama ya? Ini kita belum pernah coba. Kurang untuk dari ini apa namanya? Pandan dendrop. Pandan dendrop. Iya. Jadi kesannya jadi kayak banyak ya, padahal es yang lebih banyak. Apa namanya? Izumiyamaki. Izumiyamaki. Ini apa? Izumiya Foksalab. Izumiya Foksalab. Iya, Foksalab. Dressing. Oke, ini Dragon Wall. Ini, Dragon Rock. Ini? Kami minta yaki. Kita minta yaki. Oke, okay. Ini VIP ya? Iya, Pak. Ini VIP-nya kapasitas 10 orang. Terus ini minimal makanan? Minimal belanja aja gitu. Minimal belanja? Ini 2 juta setengah. 2 juta setengah? Oh gitu, 2 juta setengah hari biasa, weekend 3 setengah. Oh 3 juta? Oke, oke, oke. Ini pesanannya gimana? On the spot bisa? Nanti untuk lebih baik sih reservasi, Bapak. Oh, reservasi dulu? Satu hari sebelumnya atau? Satu hari sebelumnya bisa, Bapak. Oh, bisa juga ya? Oke, oke. Ini untuk apa nih? Telepon? Bener, Bapak. Ini? Ini untuk persiapan nanti kita ini di sini, Bapak. Kayak tempat-tempat piring kita nanti di sini, Bapak. Oh, piring-piring dihidangkan di sini? Iya, nanti kan kita ada Nabi Umono juga, Bapak. Ini kita misalnya kita pesan ini udah kita pesan dulu makanannya atau gimana? Enggak, atau makanannya bebas pilih, tapi belanjanya harus. Oh gitu, on the spot lah gitu ya, istilahnya bebas lah ya, nggak perlu kita pesan ini nanti nanti nih, nggak perlu kan? Oke, oke, oke. Ini ruangannya satu biji aja? Iya, untuk ruangan kita masih yang ini VIP-nya. Oh gitu, terus biar kita yang di depan sana nanti bakal ada VIP nomor 2. Oh, VIP nomor 2? Oh, nomor 2? Iya. Oh, ini nomor satunya, depan ini nomor 2 ya, tadi pas dekat kasir ya? Iya, Bapak, nah, tapi belum siap. Iya, tahu. Terus itu di atas ini mau dibikin apa? Mau dibikin teflon, Pak, jadi grill gitu dia. Oh, grill. Terus itu udah bikin apa? Gimana, Pak? Udah berbentuk di hidangan di depan, semacam kayak di meja ini kan istilahnya di grill yang masak di depan. Sama seperti kita di sini juga. Oh, yang di sama juga? Oh, gitu. Berarti sama di Izumiya yang sana yang pertama? Iya. Oh, sama. Sama meja dengan Izumiya kita yang di sini juga. Oh, sini juga? Iya. Gitu ya. Tapi itu progres ya? Iya, masih progres. Progresnya masih berapa, masih belum tahu ya? Masih 40% loh. Oh, gitu ya? Iya. Berarti belum ada renovasi belum ya? Belum. Renovasi masih sedikit-sedikit. Oke, okay, okay. Ini mejanya berapa banyak ya? Meja. Mejanya berapa banyak? Yang di sebelah sini? Iya. Kurang lebih kita bisa menampung kapasitas 50 pax. 50 pax? Iya. Oh, 50 pax, iya. Gitu ya. Kalau misalnya acara ulang tahun juga bisa kan? Boleh, Bapak. Boleh, juga iya, ya. Tapi lebih saran saya sih, seminggu atau satu bulan sebelum acara untuk konfirmasi sama kita. Oh, kayak seperti tadi ya, iya. Ada reservasi dulu ya? Iya, gitu. Itu tadi berapa orang ya, bangkunya? Kurang lebih 20 orang. Bapak. 20 orang ya? Iya. Oke, oke. Sama siapa namanya? Paris. Paris ya? Iya. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, sekarang kita ke toiletnya ya. Ini toiletnya bebas, laki-laki perempuan. Bebas. Jadi yang dimaksud tadi VIP 2 ini ya, VIP 2 yang masih perbaikan. Nah, belum diisi. Ini VIP 2. Jadi yang dimaksud tadi yang lantai 2 naiknya dari situ. Nah, tapi masih belum di apa? Masih belum siap, jadi masih menunggu. Part-time Okitori.
selanjutnya. Ini rendo kit ya. Nah, hanya lama tapi dia petingannya aja yang baru. Ini sama dengan kit puding. Jadi kalau ada yang ulang tahun bisa disediakan langsung. Nah, kuenya disediakan dari tamu dan bisa dihidangkan. Nah, ini contohnya bikin surprise.